Siapa orang yang bangun pagi tidak bermaksud menzalimi seorang, maka ia diampuni dosanya majana. Ini jana jamaknya ya ajna. Jinayah ya. Jadi orangnya itu yang melakukan, yang berbuat salah itu namanya janin, jinayah, kesalahan, dosa, ajna, jana. Jadi majana sesuatu yang dipetik. Jadi jana itu artinya dipetik. Cuman dalam hal ini metiknya apa? Dosa. Yang dia petik adalah dosa. Allah yang Maha Tahu. Walaupun kita ngumpet, kita bilang kita ini tidak menyesalah hari ini, tapi Allah yang tahu. Kenapa hadis kursi sudah menyampaikan kepada kita? Dalam hadis kursi Allah menyampaikan innakum tuhtiuna billaili wan nahar. Kamu tuh ngejar dosa doang, ngejar salah aja. Kapan? Bilaili wan nahar, siang malam. Siang malam itu kan gak dosa. Bisa jadi yang kita bikin itu kita gak paham. Dosa-dosa yang kita bikin kita gak paham. Saya mungkin dari rumah sampai ke sini kan sekilo lebih ya. Sekilo lebih lah. Sekilo 1,3 lah kemarin. 1,2 sejak jelas banget. Kata saya gak dosa, tapi Allah tahu. Mungkin sekarang ada yang membuangkan jalan, ada yang kakinya doangan patah, ada yang lututnya doangan patah. Yang lempar biasa dari belakang dulu mengalorin itu semut banyak modal kalau lagi merewet. Kelindes sama saya pada saat kelindes kita nggak sadar, nggak tahu, nggak sadar, dan kita kelupaan minta ampun. Makanya kenapa Allah ya, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan istighfar itu? Dalam hadis dijelaskan 70 kali dan hadis yang lain dijelaskan 100 kali. Mengapa? Karena untuk membackup doa-doa yang terjadi ini. Karena dakwatul madzum laisa bainana wa bainallahi hijab. Doanya makhluk yang teraniaya tidak ada hijab, bolong terus, nggak ada halangan, bolong langsung ke Allah. Semut yang tadi berindes itu ada yang pinggiran ban doang kenanya, ya, yang protes kakinya sebelah, sementara yang tiga enggak. Dia lagi jalan lewat sekarang sambil ngomong, ya Allah orang itu tadi berindes saya, ya Allah. Dia masih hidup, kalau mati nggak sebetulnya. Kalau yang hidup, apa-apa dijangkit, apa-apa dibalang, dia berdoa. Kalau orang itu tadi melintas saya, ya Allah, saya mohon ya Allah, kalau kaki saya ini kayak gini, bikin kaki ini juga kayak gini ya Allah. Kalau dikabulkan, maka bisa jadi doa-doa makhluk yang teraniaya itu doanya dikabul. Kalau ada gabung kok nggak ada sebab nggak apa kok kaki saya sakit ya, itu gabung berarti. Oleh sebab itu maka sebelum Allah mengabulkan doa doanya, doa doa manusia itu
kita ngikutin Rasulullah. Sebelum doa itu dikabulkan, kita ada istighfar dulu sama Allah minimal 70 kali, 100 kali, dan bahkan lebih. Jadi artinya pada saat dia lagi doa, awalnya orang juga sebenarnya nggak sengaja, nggak usah dikabulkan, ya mending kamu aja sembuhkan, orang ini ampuni dosanya, gitu. Maka man asbaha layan nizul ma'ala ahadin gufira lahu majana. Siapa orang yang pagi tidak berniat untuk menzalimi seseorang, maka Allah akan mengampuni dosanya majana. Apa-apa yang dia sudah petik dari dosa-dosa yang lalu-lalu, Allah akan ampuni. Makanya begitu pagi, daripada kita bikin status yang enggak-enggak, tulisnya itu statusnya, ya Allah ampuni dosa saya, dosa teman-teman saya, sehatkan badan saya, sehatkan badan teman-teman saya, berkahi hidupnya, murahkan rezekinya, enakan ya. Nah berarti kan kita layak di zulma, tidak ada niat untuk menzalimi orang lain. Nah insya Allah ya, apalagi nanti ada yang mengucapin di bawahnya amin 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 ya rabbal alamin, insya Allah kalau orang yang ada 30-40 yang aminin, insya Allah ya. Dan paling tidak Allah akan mengampuni dosa kita majana yang sudah kita lakukan tanpa kita tahu, yang sudah kita petik selama ini, kita petik dosa-dosa itu. Wa man asbaha nusratul mahdum ya. Wa qada'a hajatil muslim kana lahu ka'ajrin hijjatin mabrur. Siapa orang yang pagi pengen banget, bermaksud niat benar untuk menolong orang yang dizalimi ya, dan memenuhi kebutuhan seorang muslim, karena lahu ka'ajrin hijjatin mabrur, sama dia akan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Inilah yang ingin saya sampaikan ini. Di kampung kita sekarang, bukan di kampung saya, bukan di kampung sana, ini di kampung sini nih. Karena saya kan alhamdulillah sekarang di, saya duduk di komisi dakwah di Majelis Ulama Depok Karang Baru Tatik yang lalu. Jadi tahu peta dan tahu ini di sini, di kita nih, di kelurahan kita itu ada orang yang sudah mengaku dia enggak mengakui dirinya sebagai muslim. Tapi orang Islam yang dia akui beserta anak-anak buahnya, baru berapa orang sih anak buahnya? Tapi itu mulai empat. Dia bukan muslim. Saya bukan muslim, tapi saya mukmin. Ya. Hebat. Jadi kalau saya ada metan ini nggak ada 3 kilo jaraknya dari saya. Berarti deket ya? Dan saya sudah ke tempatnya, udah ke tempat pusatnya di daerah Peninggilan di Jakarta. Peninggilan Jakarta? Barat. Masjidnya pun atau musholahnya pun dia bukan seperti kita. Musholahnya dia segi 8, agak bundar. Jadi mimbarnya banyak ke 8. Kenapa? Dia muslim, saya sebagai mukmin, karena mukmin kan rukun mukmin, rukun iman ada salatnya.
Enggak ada rukun yang ada sholat itu rukun Islam, makanya dia enggak sholat. Kenapa dia enggak sholat? Karena tujuan daripada sholat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Dia bilang, lah saya kan Pak udah enggak lagi berbuat keji dan munkar, saya insya Allah baik. Saya baik. Saya udah enggak merampok, udah enggak zina, udah enggak ini segala macam. Makanya karena tujuan sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, saya insya Allah udah bisa. Oleh karena saya udah bisa, maka saya enggak perlu lagi sholat. Dan andaikan saya suatu saat pengen sholat, saya tidak akan menyembah makhluk. Ka'bah itu makhluk. Saya enggak nyembah lagi makhluk. Saya enggak nyembah makhluk. Yang saya sembah Allah. Karena yang saya sembah Allah, awal dari mana aja, bukan di sholat. Maka mimbarnya macam-macam. Kalau dia lagi pengen menghadap Allah, karena alami perasaan dia alami sono gitu. Wow, gitu. Sono. Ah, males ngadep sono. Terlentang dia tiduran sambil sholat. Karena dia pikir was Allah dia suka di sono. Lebih pintar dia, lebih pintar nanti. Perasaannya. Ya kalau begitu perasaan lebih tenang ya, nanti aja masih sholat, masa dia udah gak sholat? Lebih hebat siapa ya berarti? Perasaan dia lebih hebat dia berarti daripada nanti. Nah yang saya maksud tadi, orang yang sudah bisa memenuhi hajat orang muslim karena lahu ka'adri hijjatin mabrurah, orang yang sudah bisa memenuhi kebutuhan orang Islam yang lain, maka dia seperti orang yang haji. Makanya dia bilang, saya udah gak haji dan saya gak perlu haji. Pagi ada teman saya lewat, ayo mampir ngopi ngeteh, ada tukang bubur lewat, beli bubur, ngobrol, dapat pahala haji umroh. Jadi enggak perlu kan haji. Kata siapa? Kata dia. Makanya kalau ada misalnya ada yang udah mulai deket-deketin bapak, ngajak ngomong begitu, cuekin deh pak, dia bukan orang yang benar sebenarnya mah, walaupun kata dia enggak puasa. Kenapa? Puasa itu tujuannya berempati terhadap fakir miskin. Dia udah sering menjamu anak-anak fakir miskin, dikasih duit, sekolahin. Udah tujuannya daripada melaksanakan puasa udah tercapai, jadi enggak perlu lagi puasa. Dia udah gak baca Quran kayak kita. Karena dia tahu kalau dalam hadis orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan orang menghatamkan Al-Quran. Jadi dia gak perlu ribet-ribet baca Quran, capek, pantai, nah 3 gua apa Al-Ikhlas 3 kali udah hatam 3 kali kira-kira benar-benar peradaran ini udah dekat dan yang banyak makan ini itu di daerah Cilodong, Cilodong mas Solo, tapi dekat banget sama kita, gua udah mulai ada, ya, dekat di situ tuh, ya, itu belum enak.
Allah, karena memang di wilayah kita, ya wilayah Limo, Sawangan, itu sering banget terjadi yang aneh-aneh kan. Nabi dari kita, dari Limo, dari Sawangan, dari Beji, ya Nabi Sodek, Nabi Tukimin dari Limo, ya kan. Terus sekarang kan udah pindah, ya udah pindah ke Cirebon. Selawatnya enggak enak kita. Selama soliala ini enak. Dan yang terakhir, yang terbaru di daerah apa? Pedangan ada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu sekarang dia masih tugas sebagai satpam di Bidakara. Oh. Nah itu sempat saya dari Majelis Ulama Sawangan, kebetulan saya ketua komisi fatwa, manggil ramai-ramai, tapi dia udah ngikuti banyak banget, mengikuti udah banyak. Cuman ya saya ditanjurkan supaya Ka'bahnya itu supaya dibongkar, ya, tapi nggak dibongkar sekarang, itu kan ditambahin warnanya aja di lubang. Tapi yang nggak tahu masih dipantau sama teman-teman. Kita mah aneh, ya aneh. Sering kedapatan kayak gitu. Sawangan, Limo, Beji. Di mana? Di Depok. Jadi terkenalnya di Depok aja, Nabi dari Depok. Ya. Kemudian Imam Mahdi dari Depok. Baru ada Imam Mahdi taubat, baru ada Imam Mahdi nangis. Nangis buat di sidang, nangis, nangis sampai taubat. Masa Imam Mahdi nangis. Gitu. Jadi kalau nanti kita pengen mendapatkan sesuatu yang pertama, dosa-dosa kita diampuni yang sudah ditutup oleh kita. Pagi-pagi yang kita niatkan, ya Allah saya niat hari ini tidak akan menzolimi siapapun diantara saya, diantara teman-teman. Yang kedua, kalau kita pengen mendapatkan pahala haji yang mabrur, maka ya Allah, saya hari ini ingin sekali menolong teman-teman saya yang dizalimi. Barangkali ada teman yang rumahnya, suratnya atau surat rumahnya dizalimi oleh orang lain. Insya Allah, kalau emang di kantong kita ini ada cukup dan bisa, kalau bisa dengan ilmu kita yang kita pakai. Kalau emang nggak bisa ilmu tapi punya dengan harta, maka harta dengan harta yang kita punya kita pakai. Insya Allah akan mendapatkan pahala haji mabrur. Amin. Yang ketiga, poin yang ketiga, wa qala alaihi salam, ini masih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbul ibad ila Allah ta'ala an faqir nas nas, manusia yang paling dicintai oleh Allah ta'ala adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Manusia yang paling bermanfaat, ya, yang manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka kita memberikan manfaat kepada manusia itu jangan nunggu besar. Kecil pun insya Allah bisa bermanfaat.
Maka sebelum kita meninggal itu, sebelum Allah manggil kita, harus kita bikin catatan yang bagus di tengah-tengah masyarakat. Innamal mar'u hadithun ba'dahu. Sesungguhnya seseorang itu akan menjadi buah bibir buat orang-orang sesudah kita. Fakun hadithan hasanan liman wa'ad. Maka jadilah buah bibir yang baik buat orang-orang sesudah kita. Ketua DKM, ya, beserta staf, nanti manfaatnya akan berbeda dengan RT atau RW. Maka yang nanti membuat manfaat di tengah-tengah masyarakat itu adalah kita sendiri yang merancang. Ambulan dibeli lagi. Lagi. Proses jalanan depan rumah kita dari sebelah sana mobil masuk. Sebelah sana sebenarnya mobil sudah muat. Masalahnya ada di depan rumah kita. Kenapa? Kita patok. Padahal cuma 30 cm, sedangkan jaraknya cuma 10 meter, kan 30 cm kali 10 meter cuma 3 kali 10, 3 meter, 3 meter. Pindahin, kita geser, akan dikenal, bermanfaat. Setiap ada motor lewat, mobil lewat di jalan itu, dan kita udah di sono, kita udah di sono. Setiap mobil lewat, yang naik girang, mobil lewat girang, alhamdulillah yang kawan sini girang, otomatis. Gak pakai dipinta, gak pakai disebut, gak pakai diapa, otomatis pahala mengalir. Maka pahala yang paling luar biasa buat seseorang itu adalah pahala sedekah. Coba deh. Ketika seseorang ruhnya udah di sini, udah di sini, itu yang dipinta. Rabbil laula akhartani ila ajalin qarib fa. Ya Allah, kasih saya kesempatan untuk hidup sebentar saja ke bumi. Sehatin saya supaya sehat sebentar aja. Apa yang mau dilakukan? Fa asadda, saya mau sedekah. Bukan saya mau sholat, bukan saya mau haji, bukan saya mau melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Bukan, tapi Pak Asoda kok saya akan sedekah. Kenapa kok Pak Asoda? Karena ternyata sedekah itu akan amat sangat meringankan beban kita pada saat sakratil maut. Sakratil maut itu susah, susah, dan susah. Kalau kita ngerasain sakit di mana gitu ya, terus nggak jelas sakitnya, mencuk, rasanya masalah. Saya ini kadang-kadang suka ngerasain kalau lagi anget di sini gitu, entah gitu ya, sekelan ya. Itu kan sekelan nggak tahu nggak jelas di mana tempat. Sebenarnya kan kalau bentar tuh kita pencet ya. Itu lebih dari itu kata Nabi, karena orang yang dalam keadaan sakratil maut sama golok itu sukin sama pedang kata Nabi. Orang yang biasa melakukan sedekah, insya Allah diringankan dari
dan lampu yang paling terang di alam barzakh sono adalah pahala sedekah. Pintu yang paling lebar yang nanti kita akan lewati di surga namanya Babus Safaya, pintu orang-orang dermawan. Artinya pintunya orang yang sering sholat. Maka yang paling banyak itu jalanan, gili-gili, pari, sumur. Ada 7 pahala itu yang nanti kalau kita udah mati, sabtun tajri lil abdi wa biqabri. Ada 7 yang nanti pahalanya itu mengalir otomatis wa biqabri, sedangkan dia dalam kubur. Udah dalam kubur, pahala mengalir otomatis. Man bana masjidan, siapa orang yang bangun masjid? Karena siapa orang yang menggali kali? Kita kadang-kadang kalau melihatin orang-orang hebat suka malu, kita pun gak hebat. Ada ibu-ibu di Garut yang baca, dia bingung, sedangkan mata air ada di sono. Kemudian ada sekitar 160 hektar ada di bawah kekeringan. Satu-satunya jalan dia harus topos bukit. Dia topos bukit itu lewat pinggir. Berbulan-bulan waktu awal dia lagi topos, orang semua ketawa. Ah, ibu-ibu, mengapain bu mengunjain air dari sini sampai ke sana? Melewati gunung 160 hektar sawah di sebelah sana. Bulan-bulan habis pacul banyak, habis belencong banyak, habis apa namanya itu pahat wajah banyak. Hasil sekarang sudah terakhir. Siapa yang berterima kasih sama itu? Orang yang punya sawah-sawah terima kasih. Apalagi makhluk-makhluk yang hidup dari air yang mengalir itu semua mendoakan dia. Apa baik ikan, apa hebatnya, termasuk anggang-anggang, kita lupa. Anggang-anggang enggak bisa lewat sono, kadang bisa lewat lain-lain sono. Oh, tidak, Allah, pahala. Ya. Ada ular mampir minum, rumah punya riba air, kamu tahu, karena gak turun ruangan minum. Setiap ada makhluk yang memanfaatkan air itu minum, disebabkan dari jerih payah orang perempuan tadi, luar biasa pahalanya akan terus mengalir. Hafal bitron, orang yang gali sumur. Makanya kalau bapak yang tukang gali sumur itu jadiin berapa duit nih? 10 juta. Padahal itu harga segitu. Tapi kalau ada yang dia tawar, udah pak 8 juta, 9 juta. Artinya pak, yang 1 juta itu adalah harga untuk sedekah kita. Orang yang mewariskan
Quran. Quran kita taruh di mana baik kita beli, taruh di masjid, di musola, di mana aja kita beli yang banyak. Dibaca alim. Ya. Al-Ghur Sanahdan atau orang yang nanam pohon korma. Kalau mau pohon korma di sini kita tanam orang itu hidup bangan nggak buat, ya. Nanam aja yang kira-kira bocah kalau makan kira. Tanam pohon seri. Paling enggak misalnya bocah enggak makan burung. Burung enggak makan, ada daunnya dimakan sama ulat. Kemudian ulatnya gede dimakan lagi sama burung. Diramlah ya. Di pohonnya tumbuh pasilan benar. Benarnya dipetik buat obat orang yang asam urat, buat obat orang yang diabetes, buat obat orang-orang yang kolesterol direbus, buat obat orang yang kanker, kanker payudara itu obatnya bagus pakai. Siapa yang nanam pohonnya? Kita. Setiap lagi ada orang ngambil daunnya, ambil buahnya, hatta termasuk ngambil pasinan yang ada, pahala terus akan mengalir walaupun kita dosa. Ya. Au allama ilman, orang yang ngajarin ilmu. Mulai jangan pelit. Kadang-kadang kita ini suka pelit banget sama ilmu. Takut kesaingan. Ajar. Maka kalau kita punya cucu atau punya anak, jangan sampai guru TK yang ngajarin pertama kali belum alim. Guru kita. Supaya apa? Ketika dia nanti baca Fatihah, alimnya dari kita. Baknya dari kita. Jangan sampai orang lain yang pertama kali ngajarin huruf hijaiyah. Kudu kita, terutama cucu-cucu kita gak punya, kita punya cucu sini nih, sini nih, ini alif, sampai dia tahu alif, maka setiap kali dia membaca Al-Quran ketemu alif dapat 10 orang yang ngajari dapat 10. Luar biasa. Nah, ini jangan sampai kita malas untuk ngajari anak-anak kita, cucu-cucu kita. Anwar nas lintas wa afdalul a'mal idkhalu surur ala qalbil mu'min. Dan seutama-utama kerja, pekerjaan adalah memasukkan rasa bahagia kepada orang. Idkhalu surur, ajak ngomong yang baik-baik, yang dia senang. Teman kita Romana kelihatannya sekarang kan bagus banget, gemuk banget, Romana sehat lagi, banyak punya duit ya. Kan dia girang kan? Ya. Omongan-omongan yang bisa kita sampaikan yang baik-baik, insya Allah itu termasuk dalam Abdul Ahmad. Pekerjaan yang baik-baik. Ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an aw yaksifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Atau kita ada teman Romana lagi lapar banget, Romana lagi lapar. Lagi lapar. Ayo warteg yuk. Makan. Ya. Itu luar biasa. Abdul Rahman. Ya. Atau yang simpan karban, ya. Menghilangkan kesusahan yang ada pada dirinya. Kita lihat kesusahannya apa? Dia tanya, apa sih mulai apa sih? Romana baik umur. Romana baik umur.
kali gede. Bila kita yang lewat, hilangin handphone. Gue pengen jadi murah-murah itu gak apa-apa. Apalagi yang terakhir, au yakdi laudainan. Ada temen yang berbubut, bayar juga semangat sembahyang, gue hampir-hampir oke. Emang kenapa lu? Nyutang lah, nah. Au yakdi laudainan. Kenapa gitu lo ngutang lu? Gak banyak sih, cuma berita setengah, cuma berdua ngelomelin baik nih. Gue ikhlas banget, masalah pahalanya gede banget. Ikhlas nih, gue ada segini nih. Ada cuma 3 juta lo bayar utang, ya 2 juta setengah, nanti yang mau 500 lo buat madang. Gila gak kira-kira? Wow. Itu pahalanya udah biasa. Nanti kan kalau ada jamaah dari begini nih, saya mau nanti juga nanti kan jabatan ditanya, kenapa pak? Nyautan 5 juta jabatan dikasih 5,5 lumayan. Ya, jadi ahabul ibad ilallah ta'ala anfa'un nas linnas, bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Kemudian Abdul Amal ya, itu pada surur ala qalbil mu'min yang pertama. Kemudian yatlu an hujju, orang lagi lapar kita ajak makan. Kita ajak Padang kan, karena mah Padang tuh ada yang 15 ribuan, seluruhnya 15 ribu. Wah, enak nih seluruhnya 15 ribu. Saya pikir seluruhnya 15 ribu itu bacaan. Dia semaunya dia yang endok, ya kan? Tapi sekarang udah turun lagi, ya. Semuanya serba 10 ribu. Kemarin 15 ribu karena memang banyak saingannya turun. Jadi sekarang semuanya serba 10 ribu. Ya kalau di kantong kita ada 50 ribu, kira kira 8 banget. Iya, ajak makan yang 10 ribu, dia kenyang kan hilang, ya. Kemudian yaksifu anhu karba, punya kesulitan-kesulitan, kemudian ya kita beri urusannya, kita selesai urusannya sampai selesai. Yaksifu lahu daynan, utangnya kita lunasi. Surga itu mahal, ya surga itu mahal. Kenapa? Tempat yang luar biasa, tempat yang luar biasa, yang sangat hebat. Ya, jadi pantas kalau yang begini-begini kita bisa kerjain, insya Allah surga buat kita. Gampang masuk surga. Makanya yang tadi kita lakukan adalah sedekah. Inilah yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertama di tahun yang baru ini iman takwa kita menemukan pada saat nanti Allah panggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita tutup dengan membaca surah Al-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri wal yusri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.